ing Mataram. Petengira inggil ngubengi kedaton Blengkung lima mung papat mengane jagang jero toyani rawening ringin pacak suci gayam turut lurung Kembang Mijil Jeron Benteng. Sebuah warisan tak benda sebagai upaya menceritakan gambaran kemegahan Kerajaan Mataram pada beberapa ratus tahun silam. Yogyakarta merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang masih mempertahankan sistem kerajaan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, Yogyakarta memiliki hak istimewa untuk menentukan aturannya sendiri. Sebagai pusat kebudayaan di Yogyakarta, keraton menyimpan banyak cerita yang menarik dan pantas untuk didokumentasikan. Pada tahun 1755, terjadi perjanjian Giyanti yang menjadikan Keraton Mataram terbagi menjadi dua, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kesultanan Yogyakarta memiliki wilayah pemerintahan yang berpusat di kota Jogja. Hal itu dibuktikan dengan berdirinya bangunan keraton beserta benteng pertahanan yang mengelilinginya. Ya, fungsi paling utama sebenarnya itu untuk pertahanan. Karena untuk keselamatan dan kenyamanan kerajaan,
mana. Dan kedua, fungsi yang paling penting juga itu di pojok-pojok benteng kan ada gardu. Gardu itu adalah pengintai. Kalau bisa dilihat, sekarang masih ada itu tempat-tempat untuk para prajurit atau tentara zaman dulu itu melihat bagaimana pergerakan musuh yang akan datang. Itu selalu bisa diintai dari kotak-kotak yang ruang-ruang yang bisa untuk mengintai itu di sana ada. Dan ada beberapa informasi di sana itu dulu ditempatkan meriam. Jadi moncongnya meriam itu disandarkan di kotak segi empat yang memang digunakan untuk pertahanan. Dulu ada buka tutup sebagai pintu masuk. Dan yang kedua, transportasi, karena memang seputaran benteng itu kan ada air, sehingga bisa juga digunakan untuk transportasi keliling di luar benteng. Nah, ini yang saya kira kalau kita pernah melihat di Rotterdam itu hampir mirip dengan kondisi yang ada di keraton ini. Kalau benteng secara utuh ya saya mengatakan sudah tidak utuh, karena di sisi luar maupun dalam kan sudah berdiri bangunan-bangunan, kecuali yang di Siliran. Siliran itu Plengkung Gading ke timur, itu yang masih terlihat utuh sisi dalam. Tapi sisi luar semuanya sudah dihuni oleh banyak orang. Nah, ini informasi dari Dinas Kebudayaan, memang yang sisi dalam akan direvitalisasi. Dan sekarang sudah terrealisir yang Plengkung Pijilan ke timur. Nah, itu bisa dilihat di sana sudah ada pengosongan lahan dan itu akan dikembalikan seperti benteng dulu. Nah, ini tahap bertahap. Saya kira nanti semua yang di dalam benteng itu akan dikembalikan seperti dulu. Di dalam benteng tersebut terdapat beberapa desa yang hingga saat ini masih bisa ditemukan. Desa itulah yang menjadi bagian dari Keraton Yogyakarta, menjadi saksi sejarah penataan wilayah kerajaan. Keunikan dari desa ini terletak pada siapa yang menempatinya. Terus kula pakauman menika saking kata-kata pakauman, saking kata kaum. Kaum menika ingkang ndongaaken menawi keraton Kak Ngayogyakarta Hadiningrat kagungan kersa menapa angijabaken putra dalem, menapa Maulid Nabi, pokoke hari-hari besar Islam ingkang kersakaken kersa dalem. Rumiyin wonten ing sakniki sampun asta pun asta kalian pengulon wiwit ngersa dalem kaping 9 menika sampun pengulon ingkang niku wonten tatanipun mboten sekitar 20 anu kirang langkungipun menika soalé wonten abdi dalem ingkang nggih tugasé resik-resik merebut masjid. Konten se ngatur sop, konten se muazin, niku abdi dalem ingkang konten kauman. Negarane rumiyin konten dalem. Dalem istilahipun wonten dalem Surya Chandra, dalem mang negaran, wonten dalem damelan, wonten papean, iki mangun negara. Mangun negara nggih termasuk abdi dalem. Ya no, abdi dalam keraton gitu. Nah, ini bagiannya pun benten-benten. Umpami
gamelan ya, anu merawat kuda. Istilahnya pun merawat kuda dari keraton to. Gamel niku yang kuda, gamel nggih. Yang Mangunegaran rumiyin nggih namung bergojo prajurit nggih. Dalem Mangunegaran. Wonten mriki tugasipun absen. Absen abdi dalem kang wonten keraton niku. Di dalam Beteng Keraton itu ada 3 kelurahan. Yang pertama Panembahan, kedua Patean, dan yang ketiga Kadipaten. Nah, yang Kadipaten ini memang nama itu diambil dari salah satu tempat di dalam Mangkubumen. Itu kan dulu kan ditempati oleh Adipati Anom. Artinya pangkat Adipati itu lekat dengan dalam tersebut, sehingga kampung itu menggunakan Kadipaten. Kemudian Patean. Patean ini konon ada tempat yang digunakan untuk meracik atau meramu teh minuman untuk raja ataupun kerabat keraton, sehingga namanya Patean. Ini memang tempatnya para ahli yang meramu teh gitu ya. Kemudian yang di Panembahan ini memang ada tokoh spiritual ataupun tokoh yang disegani di dalam keraton Panembahan, itu Purboyo ya, Panembahan Purboyo yang dulu pernah bertempat tinggal di Panembahan, sehingga nama Panembahan itulah digunakan sebagai dasar penamaan wilayah kampung. Yang menempati 3 kampung itu masih ada ya, salah satunya saya juga abdi dalem itu menempati di wilayah Kadipaten, dan banyak sekali abdi dalem yang tersebar di 3 kampung itu dengan keahliannya masing-masing. Hanya saja sekarang yang tadi sesuai dengan apa profesinya itu ya agak sulit, karena memang sudah tersebar, tidak harus. Kalau dulu kan memang di kampung tertentu ini keahliannya ini, kampung lain ini, tapi sekarang agak susah seperti itu karena memang terus ada isinya perkembangan dinamisasi warga itu, sehingga percampuran profesi itu tidak semuanya berkumpul di dalam satu kampung. Ini yang terjadi sekarang. Makna filosofis selalu melekat dengan Keraton Yogyakarta. Setiap penataan ruang selalu ada banyak hal yang dipertimbangkan. Bahkan penanaman pohon di lingkungan jeron benteng pun penuh dengan perhitungan. Pohon-pohon itu memiliki arti dan makna yang mendalam bagi masyarakat Yogyakarta. Beberapa pohon khas yang tidak dimiliki di mungkin di luar jeron benteng. Yang saya ketahui itu pohon keben. Keben itu ya sekarang masih ada di ya area keben itu yang sebelah utara keraton, yang bagian antara Setinggil dengan yang bangunan utama di keraton itu ada keben. Makanya namanya di situ disebut keben, karena ada pohon kebennya. Itu langka. Yang kedua, Nogosari. Nogosari ini juga pohon yang langka. Maka di wilayah di selatan Kadipaten itu ada kampungnya Nogosari Lor, Nogosari Kidul, karena dulu di situ banyak bercokol pohon Nogosari. Tapi sekarang kelihatannya sudah tidak ada, karena mungkin proses untuk peremajaannya terlambat. Tetapi saya yakin itu masih ada di luar yang ditangkarkan seperti itu. Kemudian lagi di samping Nogosari, kemudian keben, ada juga pohon-pohon yang saya kira sering digunakan untuk obat, itu
kepel. Pohon kepel ini juga langka. Di keraton masih banyak ini, masih banyak bisa ditemukan pohon kepel karena itu punya khasiat luar biasa. Sawo kece. Kemudian itu filosofinya juga bagus karena pohon sawo kece itu kan nandur kebencian. Nah, karena beberapa tempat khususnya di dalam keraton ini pohon sawo kece itu masih banyak sekali. Kemudian juga apa? Ringin. Ringin ini saya kira di dulu kala awalnya kan alas bering, keraton itu dulu kan alas bering, kemudian yang sudah dirubah menjadi sebuah kerajaan, ini cikal bakalnya seperti itu, sehingga di sekitar alun-alun itu banyak ditumbuhi pohon beringin, perindang itu seperti itu. Kerajaan Mataram juga dikelilingi benteng pertahanan yang dibangun seluas 4.000 meter persegi. Selain digunakan untuk membatasi kawasan Keraton Mataram, bangunan ini juga berfungsi sebagai benteng pertahanan dari ancaman musuh. Pintu masuk kawasan kerajaan tersebar di 5 penjuru benteng dengan bentuk pintu melengkung, yang hingga saat ini dikenal dengan nama Pelengkung. Juga salah satu bagian dari upaya untuk istilahnya untuk keamanan juga, karena tidak di sana ada prajurit jaga juga, karena kalau dilihat dari bekas yang ada itu dulu ada tutupnya, tutup regolnya di Pelengkung Gading, kemudian Mijilan, sedangkan yang Pelengkung yang hancur itu kan Madiosuro, itu yang THR masuk pura wisata masuk ke barat itu dulu juga ada pelengkungnya, tapi karena pada zaman Geger Spei itu kan dibom oleh Inggris ya, jadi hancur. Nah, konon juga ini nampaknya menjadi sasaran untuk revitalisasi ke depan. Semoga nanti bisa diwujudkan seperti pojok benteng Lor Wetan yang sudah selesai dibangun. Nah, itu kaitannya dengan benteng Madiosuro itu, Pelengkung Madiosuro itu. Nah, sedangkan yang di Taman Sari itu juga ada pelengkungnya. Nah, itu Jogoboyo. Nah, dari namanya sudah nampak Jogoboyo menjaga untuk dari bahaya, mara bahaya. Jadi salah satu fungsinya menjaga seperti itu, sehingga di situ ada filterisasi, siapa yang mau masuk di situ mesti harus ditanya supaya tidak menimbulkan masalah kalau sudah masuk. Kalau Lerboyo itu juga ada harapan yang masuk di situ tidak akan menimbulkan bahaya. Artinya orang itu baik-baik saja. Keluar juga Lerboyo artinya tidak menimbulkan permasalahan. Kemudian yang Pelengkung Taman Sari Jogoboyo, yang di Gerjen Kauman itu ada Jogosuro. Ini semuanya mempunyai makna yang kaitannya tidak kurang dan tidak lebih berkaitan dengan keamanan. Ya, itu aja. Sebagai daerah yang dikenal dengan kota budaya dan sejarah, cerita di Yogyakarta tidak selalu mengenai keraton dan Malioboro. Kemegahan Keraton Mataram dibuktikan dengan berbagai peninggalan yang sampai sekarang masih dapat kita temukan. Benteng, yang dahulu memiliki cerita panjang sebagai benteng pertahanan, sekarang menjadi peninggalan yang menakjubkan. Bangunan keraton yang syarat akan simbol dan makna, penuh dengan filosofi menggambarkan betapa sakralnya peninggalan Mataram. Kini, zaman telah berganti. Perubahan demi perubahan telah menggerus peradaban. Bangunan-bangunan megah sebagai sebuah bukti kejayaan, juga sebagai pedoman perlahan tergerus hilang. Namun, makna dan nilai di dalamnya akan selalu dalam keabadian.